jam 19.44 telah mendarat pesawat Garuda GA-837 yang membawa terpidana saudara Adeline Lis yang ketakutan di Singapura ditangkap dengan menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonard. Dan tentunya dalam kesempatan ini dan terlaksananya pemulangan ini adalah berkat dukungan dari otoritas pemerintahan Singapura dan bekerjasama dengan kedutaan besar Indonesia di Singapura dan khususnya kerjasama dan dukungan dari Jaksa Agung Singapura, Mr. Desi Wong. Dan sampai saat ini kita alhamdulillah bersyukur terpidana saudara Adeline Lis dapat wajib. Kemudian ini juga dukungan dari Kementerian Luar Negeri kita, ini juga sangat mendorong dan membantu kami di sini. Karena setiap saat kami selalu koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri lalu komunikasi dengan pemerintah Singapura. Dan untuk itu saya juga terima kasih untuk teman-teman yang telah membawa terpidana ini. Kemudian apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan lanjutannya, silakan nanti dengan Kapus Bank. Rekan-rekan media sekalian, mohon izin bahwa Jaksa Pemuda Intelijen, kami akan menyampaikan bagaimana pemulangan dari terpidana Adeline Lis hari ini tanggal 19 Juni 2021. Bagaimana rekan-rekan media ketahui, pada tanggal 16 Juni lalu, ketika kami juga menyampaikan press release tanggal 17 Juni bahwa upaya kita untuk memulangkan DPO terpidana Adeline Lis ini dilaksanakan secara terus intensif dengan pemerintah Singapura. Kemudian sejak tanggal 17 Juni sampai dengan hari ini, upaya-upaya terus dilakukan, di mana Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia secara intensif berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Singapura dengan tetap agar terpidana Adeline Lis dipulangkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat charter yang di-charter oleh aparat penegak hukum yaitu kejaksaan atau menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Upaya ini dengan kerja upaya yang optimal bagaimana tadi Bapak Jaksa Agung sudah menyampaikan, terpidana tadi pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat atau pukul 18.40 waktu Singapura, terpidana masuk ke dalam pesawat Garuda GA-837. Kemudian saat terpidana memasuki bandara Singapura dilakukan pengawalan yang cukup ketat oleh 4 orang petugas dari kepolisian Singapura dengan memperlakukan terpidana dengan DPO berisiko tinggi sampai ke dalam pesawat dan yang bersangkutan duduk dengan seat nomor 57D. Dan kami sampaikan selanjutnya dikawal oleh petugas dari Kejaksaan Republik Indonesia.